Bismillahirrahmanirrahim. Bintang 3, 6, 5, karya Arisabella. Berbicara tentang bintang yang bertaburan di langit itu, kaulah menjadi salah satunya. Bintang yang bergemerlapan di malam hari itu, kaulah menjadi sumber cahaya rembulan indah. Bintang yang terlindung pada siangnya, namun tetap kau menyinar di sebalik sang surya. Tanpa hadirmu bintang itu, mungkin anak-anak tidak sama sekali mengenali huruf baca atau nomor bicara. Tanpa semangat perjuangan sang bintang yang membara dalam menggali ilmu dengan parah, penat, peluh yang mengalir dalam peperangan mencari tahu sang cakrawala, menghitung panjang tahun sang surya yang mengalir di batang tubuhmu, kami, anak-anak ini, pasti cetek akalnya. Bintang itu juga mengenalkan kami dengan teori sinus kosinus, teori tangen kotangen yang terus menjadi sumber pada trigonometri modern pada saat ini. Bintang itu juga menghabiskan lewat cahayanya untuk mencintai sang cakrawala. Dalam putaran dan kerdip sinarnya, bintang itu juga menemukan anunus sang cincin dan titik apelium yang terus menjadi raksa kepada astronomi. Bintang 3, 6, 5 bukan sekadar bintang bercahaya di kaki langit dunia, bahkan bercahaya dan mengedip dalam hidup insani-insani kita. Tanpa sedikit malap atau pudar cahayanya, walau sehingga langit bumi bertemu kaki dunia, jasa sang bintang tetap menyala dan membara, mewarnai tabir dunia cakrawala. Jika hari ini ada yang bertanya, bintang apakah yang paling cantik di langit dunia? Pastinya bintang 3, 6, 5, sang bintang batani kejora.